Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baiti ajma'in amma ba'du. Halo sahabat siu dimanapun Anda berada, semoga Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin melanjutkan membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah karya Imam Besar Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ini lanjut untuk bab yang kedua, yaitu Babu Maja'a fi Khotamin Nubuwah. Bab tentang bentuk khotamun nubuwah dari Rasulullah SAW. Untuk riwayat yang ke-15. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, dikemukakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat bi kholati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullahi inna ibna ukhti waja'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wada'ali bil barakah wa tawaddu'a fasharibtu min wudhu'ih wa kumtu khalfa dhuhri fanadhurtu ilal khatami baina katifaihi faidan huwa mislu rizil hijalah. Bibiku membawa aku untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, keponakanku ini sakit. Ketika itu Rasulullah SAW menyapu kepalaku, maksudnya As-Sa'ib ya, mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudu beliau lalu aku minum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya. Aku memandang kepada khatam atau tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Ya, diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Hatim bin Ismail dari Ja'ad bin Abdurrahman yang bersumber dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Demikian untuk riwayat yang pertama tentang bab bentuk khatamun nubuwah. Jadi dilanjut yang riwayatnya adalah riwayat yang ke-15. Semoga bermanfaat khususan untuk al-fakir dan umumnya untuk kita semua. Diri doa itu Allah bersyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.